Apple Jack, bolehkah aku pergi? Aku tidak mau telat ikut rapat Crusader. Kami sudah siap main ski air. Sebaiknya kau jangan sampai telat. Tanda bakat ski air, aku datang. Spike, kau juga boleh pergi. Menurutku, kau sudah balas budi. Jadi kita impas sekarang. Apa? Oh tidak, kita bahkan belum mendekati impas. Kumohon Applejack, kau harus izinkan aku membantumu lagi. Entahlah Spike, aku merasa tidak enak kalau kau terus membantuku. Kumohon. Aku serius, kumohon tidak perlu. Kumohon dengan sangat. Ini bukan tidak penting. Kumohon dengan sangat, ayo. Hah, ya sudah. Kau boleh bantu Nenek Smith dan aku membuat... Pai! Aku bantu Applejack membuat kue pai. Hai Spike, kawan kecilku. Bisa tolong bawakan telur lagi? Tunggu sebentar. Ups, maaf Applejack. Biar aku yang bersihkan. Aku hargai bantuanmu hari ini, Manis, tapi aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bilang begitu. Ini kehormatan untukku. Hari ini baru awalnya. Apa katamu? Kau sudah selamatkan hidupku. Menurut kode etik Spike Sang Naga, aku berhutang seumur hidup padamu dan harus melayanimu. Lalu bagaimana dengan Twilight? Bukankah dia juga butuh bantuanmu? Kau benar. Sebaiknya aku bilang dulu pada Twilight. Semoga saja dia tidak keberatan. Aku segera kembali. Ayolah, Spike. Ini menyangkut kode etik moral naga. Kau harus melakukannya. Jangan sampai mengecewakan. Kau dan Twilight masih bisa berteman. Tapi tidak akan sama lagi. Ini harus dilakukan. Twilight, Applejack baru saja menyelamatkanku dari serigala pemangsa naga yang mengerikan. Dan, sebagaimana kau tahu, aku terikat dengan kode naga dan ini berarti aku harus melayani dia seumur hidupku. Aku yakin kau pasti mengerti. Baiklah, suatu kehormatan bisa menjadi asisten setiamu. Kedengarannya bagus. Dia bilang tidak apa-apa. Benarkah? Jadi, dengan restu Twilight, aku bebas ikuti kode etikku dan... melayanimu hingga selamanya. Cupcake Surprise selalu punya kejutan yang tersembunyi di dalamnya. Cupcake Surprise, my precious pet. Dengarkan aku, Manis. Aku sungguh hormati kode etik nagamu. Tapi aku tidak bisa terus bersamamu hingga selamanya. Kumohon Applejack, kode naga itu bagian dari diriku. Aku harus jujur pada diriku sendiri. Jika kau tidak biarkan aku melakukannya, aku tidak akan bisa jadi naga mulia. Oh, ya sudah. Aku tidak bisa mencegahmu menjadi naga mulia. Bagus. Mulai sekarang, keinginanmu adalah perintahku. Baik. Aku minta kau lakukan... Bantu aku bawa pie yang sudah kau buat ke... Rarity? Tentu, kenapa tidak? Aku yang bantu memanggangnya. Kau bahkan tampak cantik saat mengunyah. Siapa yang tampak cantik saat mengunyah? Kau tidak mau tambah lagi? Aku sudah makan siang. Ini baru jam 10 pagi. Sarapan. Sarapan yang banyak. Oh, oke. Okay. Mungkin sebaiknya kau bawa piring bekas dia ke dapur dan cuci. Siap laksanakan. Apa maksudnya tadi? Aku selamatkan Spike dari serigala di hutan Everfree. Dia pikir harus melayaniku selamanya. Aku juga ingin ada yang melayaniku selamanya. Akan kusuruh dia rapikan lemariku dan menghias kukuku dan membantuku menjahit dan... Oke, aku mengerti. Ada yang membantu mengerjakan sesuatu itu bagi mimpi jadi nyata. Aku tidak enak melihat Spike mengira dia berhutang budi padaku. Dan kau coba pie buatan dia tadi.
Kadang bantuan dia malah merepotkan.